Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ponda di Pandawa Air Wikbar. Oke Sobat Builder, nah gimana nih kabar Sobat Builder? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, di hari yang cerah ini, waduh, ada apa nih? Kita ada promo terbaru di bulan Juli ini. Nah, nanti promonya apa? Jadi jangan di skip-skip, biar apa? Biar Sobat Builder tidak ketinggalan promo yang menarik. Tentunya nggak hanya promo aja, nanti kita juga kasih ulasan singkat tentang senapan yang kita promokan kali ini. Nah, senapannya apa? Senapannya adalah SR500 kamuflase. Nah, ini unitnya seperti ini. Dan juga nanti ada senapan yaitu bocah predator dengan popor lipat, dan untuk unitnya adalah seperti ini. Nah, seperti apakah sih promonya? Jadi kita langsung aja menuju ke depan. Check this out. Kali ini kita menuju ke senapan yang pertama yang akan kita promokan, yaitu bocah predator dengan popor lipat. Nah, untuk unitnya seperti ini, ada di samping saya ya Sobat Builder. Nah, ini semuanya popor lipat. Nah, saya akan ambil satu. Nah, ini kita akan ulas singkat saja ya. Nah, ini seperti ini untuk unitnya. Nah, popornya lipat, waduh. Nah, seperti ini untuk popornya. Nah, ini popor lipat. Dan juga untuk belakangnya ini juga maju mundur. Nah, dan juga manometernya ada di sini dengan laras panjang sekitar 65 an ya. Nah, ini kayak gini ya Sobat Builder. Nah, ini juga ada serombongnya, jadi nggak usah khawatir nanti biar tidak mudah berkarat juga, salah satu fungsi dari serombongnya dengan chamber monolight. Nah, kayak gini ada tulisannya predator, namanya juga bocah predator pasti ada tulisan predatornya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek dulu ya Sobat Builder untuk akurasi dari senapan bocah predator popor lipat ini seperti apa, biar Sobat Builder juga tahu dan mantap untuk membeli bocah predator popor lipat ini. Langsung saja check this out. Oke Sobat Builder, nah kali ini kita akan coba satu senapan, yaitu senapan terbaru bocah predator popor lipat. Nah, ini ya popor lipat. Nah, kayak gini lipatnya, ditarik ke bawah nanti bisa terlipat lagi. Nah, cukup mudah, dimudahkan sekali ya. Nah, kita akan coba tes grouping pakai mount cam juga. Di sini kita pakai Mimis Barracuda Match ya. Nah, ini seperti ini. Ini ya tutupnya, walaupun peok. Ulas siapa? Ulas saya dong. Nah, kita pakai Barracuda Match 10,65 grain. Kita coba tes grouping ya untuk senapan predator ini. Oke, tembakan yang pertama kita coba lagi. Nah, ini tarikannya masih biasa ya, nggak lembut-lembut banget dan juga nggak kasar-kasar banget, jadi masih normal ya. Untuk triggernya pun juga sama seperti predator pada umumnya atau yang non popor lipat. Dan untuk mimisnya, cara masuknya juga agak seret dikit, tapi mungkin karena masih baru ya, nggak tahu ya faktornya apa. Oke, tiga kali tembakan, coba lagi yang keempat. Nah, kokannya tarikannya juga normal seperti predator pada umumnya. Oke, empat, coba sekali lagi, lima kali tembakan saja. Ini sudah terikat ya. Oh iya, takutnya saya lupa atau apa, karena gampang lupa lah intinya. Seperti itu. Nah, kita coba yang kelima. Oke, kelima kali tembakan. Nah, kita akan cek ke sana untuk hasil groupingnya ya Sobat. Lima kali tembakan predator popor lipat. Nah, ini dia. Aduh, baguslah. Kita akan cek dari dekat saja. Nah, ini
seperti ini, 5 kali tembakan masih rata juga. Oke, keren. Oke, itu tadi ya, kita sudah cek stok, kita sudah review sedikit. FPS-nya belum ya, jadi kurang. Jadi kita masih harus ke sana untuk cek FPS dari senapan bocah predator popor lipat. Check this out. Oke, nah itu tadi untuk akurasinya. Nah ini soldier pasti sudah bisa menilai sendiri untuk akurasi dari bocah predator popor lipat ini sendiri. Nah promonya apa? Nah kali ini kita masuk ke promo bocah predator popor lipat ini ya. Untuk promonya adalah promo tebus murah. Nah, tebus murahnya apa? Nah, ini kita akan bahas di sini. Untuk harga dari senapan sendiri ini adalah Rp4.500.000 ya, sobat builder. Nah, dengan sesuai spesifikasi yang disuguhkan, dia dihargai di harga Rp4.500.000, promonya adalah tebus murah. Nah, kita akan bahas satu persatu karena tebus murahnya nggak hanya satu aja. Tebus murahnya ada 3 ya, aksesoris. Nah ini yang kita pajang ini adalah promo tebus murah dari bocah predator popor lipat ya. Yang pertama, nah ini tebus murah menambahkan Rp100.000 aja. Nah sobat builder sudah bisa mendapatkan teleskop ini ukuran 39x40 seperti ini. Nanti untuk mereknya apa nanti sesuai dengan stok, bisa Gamo, bisa Thompson, dan juga bisa yang lainnya ukuran 39x40, jadi sesuai dengan stok yang ada. Terus tebus murah yang kedua masih dengan teleskop. Nah ini teleskop yang kedua ini menambahkan Rp250.000 aja. Nah ini kalau kita jual telenya sendiri 850, tapi kali ini sobat dealer hanya menambah Rp250.000, ditambah dengan harga senapan sudah bisa dapat ini. Aduh, sangat-sangat hemat ya sobat dealer, hemat Rp600.000. Wow, itu bisa buat beli aksesoris yang lainnya ya kalau mau tambah yang lain. Nah ini hanya menambahkan Rp250.000 dari harga senapan, yaitu bocah predator popor lipat di harga Rp4.500.000. Nah next, tebus murah yang ketiga apa nih kak? Nah tentunya kita punya pompa. Tebus murah yang ketiga adalah pompa. Nah seperti ini adalah pompa RV. Menambahkan berapa kalau untuk pompa? Untuk pompa menambahkan Rp300.000 aja dari harga biasanya itu 1 juta. Kali ini kita cukup menambah Rp300.000 aja, udah kita kasih pompa. Nah jadi harga senapan bocah predator ini ditambah Rp300.000 sudah bisa dibawa pulang oleh sobat driller semuanya. Nah penampakan pompanya seperti apa? Seperti di gambar ini. Nah tapi nggak dapat bannya ya, nanti mak nggak boleh kalau dapat bannya, jadi cuma pompa aja seperti ini. Nah kayak gini menambahkan Rp300.000 aja. Oke, next. Oh ya, saya ingatkan kembali ya sobat bediler untuk promo ini. Jadi sobat bediler nggak bisa pilih lebih dari satu, nah, seperti itu ya. Jadi harus pilih salah satu. Nah, mau tele aja nggak boleh. Kalau tele sama pompa nggak boleh. Jadi harus beli salah satu aja. Dan untuk promo ini kita tidak ada subsidi ongkir. Jadi sobat bediler nanti menambahkan ongkir sendiri untuk subsidinya. Belum ada ya sobat bediler. Oke, nah kita akan bicarakan senapan promo yang kedua, yaitu senapan SR500 Camouflage. Nah kita akan langsung pindah ke sebelah sini. Check this out. Kita sudah ada di promo yang kedua, yaitu promo bocap SR500 Camouflage Regul. Nah seperti ini untuk promonya. Nah kita akan bahas sedikit spesifikasi singkat dari bocap SR500 Camouflage ini. Nah untuk unitnya seperti ini, dengan setelan pad hammer ada di luar dan juga chamber monolet masih sama. Nah ini ada logo SR nya bocap 500cc. Nah untuk larasnya sendiri ini sekitar 65 cm ya seperti ini. Nah popornya juga maju mundur, sangat enak sekali, dan juga menggunakan set lever, jadi lebih
mudah dan modern juga. Oke, nah kali ini kita akan langsung menuju ke lapangan tembak untuk langsung cek seperti apa akurasi dari bocap SR500 camouflage ini. Check this out. Nah, yang pertama kita akan coba grouping dari senapan SR500 camouflage ini. Nah, kita pakai mimis apa? Kita pakai mimis Barracuda Match ya. Nah, ini adalah mimis yang cocok juga untuk SR. Kebanyakan SR cocok ya pakai Barracuda Match. Oke, langsung saja kita coba di beberapa kali tembakan karena di sana sudah dipasangkan kertas grouping. Jadi, kita tinggal tembakan aja. Nah, saya suka sistem single shot ya sama dealer. Oke, langsung kita coba. Tembakan yang pertama, kita coba di tembakan yang kedua. Nah, ini yang saya suka, penusuknya tuh sangat lembut sekali ya soldier, jadi nggak menyusahkan. Oke, kedua, sangat lembut sekali. Nanti kalau sobat bedler merasakan, mungkin sobat bedler juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan, sangat lembut sekali, sangat mudah ya. Oke, kita coba yang ketiga. Kita coba yang keempat. Nah, ini ya, pakai Barracuda Match. Kayaknya yang cocok ini ya, mimisnya. Nah, oke. Oke, keempat kita coba sekali lagi yang kelima ya, sobat dealer. Seperti apa? Nah, langsung coba yang kelima. Oke, lima kali tembakan kita akan langsung cek ke sana. Check this out. Oke, nah kita akan minggir dulu, minggir sejenak. Nah, ini ya untuk groupingnya untuk senapan SR500 camouflage. Nah, ini agak satu nyeleweng, nggak tahu karena apa, karena mungkin kurang presisi aja mimisnya. Nah, padahal tadi untuk masuknya mimis atau penusuknya itu sangat lembut sekali. Nanti sobat bedler kalau punya SR camouflage ini pasti juga bisa merasakan. Nah, ini 5 kali tembakan ya sobat bedler, jadi bisa dinilai sendiri untuk groupingnya, biar sobat bedler yang menilai, kita hanya mereview saja. Oke, nah tadi sobat bediler sudah melihat ya untuk akurasi dari SR500 camouflage ini seperti apa. Nah, saatnya kini kita bahas promo yang berlaku untuk bocap SR500 camouflage ini. Nah, promonya sama, yaitu promo tebus murah aksesoris. Nah, apa saja? Nah, ini dia, sama seperti ini, 3 aksesoris ini kita akan buat promo tebus murah untuk pembelian SR500 camouflage ini. Yang pertama, nah sobat bedler hanya menambahkan Rp100.000 aja dari harga SR ini, bisa mendapatkan teleskop ukuran 39x40 seperti ini. Nah, nanti untuk mereknya apa? Mereknya sesuai dengan teleskop yang sedang ready stock seperti ini. Contohnya adalah teleskop Gamo atau mungkin bisa Predator Thompson atau Spek dan lain sebagainya, itu bisa sesuai dengan stok. Yang kedua, promo tebus murah yaitu masih dengan teleskop. Nah, ini ukuran 312. Jadi sobat bedler hanya menambahkan Rp250.000 aja dari harga senapan SR camouflage ini, sudah bisa mendapatkan teleskop seperti ini. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah teleskop spek ukuran 312. Nah, ini biasanya kalau kurang puas dengan ukuran 39, sobat bediler biasanya pilih yang ukuran 312, karena ini juga sudah lumayan untuk berburu, juga lumayan jernih ya, dan lumayan tahan getar. Nah, tapi belum anti, tapi tahan getar seperti itu ya. Yang ketiga, promo tebus murah untuk SR ini adalah tebus murah pompa. Nah, ini ya, sama seperti yang tadi, pompanya juga masih sama, yaitu pompa RV. Nah, ini pompa RV sengaja kita tebus murahkan karena memang kualitasnya cukup bagus. Jadi selama kita menjual senapan ini, kita selalu menggunakan pompa RV karena minim komplain dan juga minim patah. Nah, kita pilihkan bukan karena tebus murah terus pompanya dikasih yang kaleng-kaleng, enggak ya, kita kasih pompa yang sesuai standar juga dan minim patah dan minim komplain, hanya menambah Rp300.000 aja. Kalau beli pompa aja biasanya 1 juta, tapi kali ini khusus untuk sobat bedler kita kasih hanya menambahkan Rp300.000 dari harga senapan SR500 camouflage. Nah, lupa kan? Lupa apa? Harga dari SR sendiri ini tadi adalah 6 juta ya sobat bediler. Jadi nanti tinggal tambah mau yang
teleskop kecil nambah 100.000, teleskop 312 nambah 250, atau mau pompa menambahkan 300.000. Dan untuk syarat ketentuan juga masih berlaku ya sobat, untuk promo SR500 kamuflase ini. Jadi belum mendapatkan subsidi ongkir ya, dan juga harus pilih salah satu. Jadi nggak bisa kalau mau tele sama pompa itu nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu, tele atau pompa. Nah contohnya mau ambil pompa aja boleh. Nah nanti harga senapannya 6 juta ditambah pompa 300, jadi 6.300.000 sobat biler sudah bisa membawa pulang SR ini dan juga pompa. Nah itu salah satu contohnya. Oke, itu tadi dua promo kita kali ini. Yang pertama ada promo Boja Predator popor lipat, dan yang kedua ada SR500 kamuflase. Nah nanti buat sobat biler yang kurang jelas atau bagaimana tentang promo kita kali ini, bisa di pause dulu untuk videonya dan dilihat ya kelengkapannya dan juga harga serta promo yang berlaku seperti apa, biar lebih jelas lagi atau mungkin kurang jelas lagi ya, bisa langsung chat ke nomor CS kita di bawah ini namanya, nanti bisa dijelaskan sama CS-nya promo yang berlaku seperti apa dan juga akan diberikan syarat dan ketentuannya, akan diberikan semua biar seluruh juga tahu ya seperti itu. Dan mungkin kalau mau lewat order Shopee atau Tokopedia juga boleh banget, kita menyediakan ya sobat biler, langsung aja chat ke CS-nya nanti dibuatkan link, atau mungkin langsung kunjungi juga boleh, nanti chat admin Shopee-nya. Dan kayaknya sudah cukup promo kita kali ini. Nah, kita akan pamit undur diri, tapi sebelum itu sobat biler yang mau request kita buat video apa atau mau request kita ngapain bisa langsung ke kolom komentar yang di bawah ini, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia persenapan angin. Saya Fonda pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras.